Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Emil Mahendra. Hari ini Sabtu 3 September 2022. Kita hunting bus lagi teman-teman di Terminal Jati Kudus, terminal kumpulnya bus Muria Raya ini ya. Dari Bojonegoro, Jepara, Tayu dan sekitarnya. Ini juga ada dua bus ini baru masuk ya. Ada Nusantara NS Blend 1 ini startnya Rembang Bandung. Sedangkan di sini ada Agramas BM091 dengan julukan Baureno nih kalau nggak salah ini. Oke teman-teman, ikuti terus video di Terminal Jati Kudus hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar channel saya semakin berkembang. Selamat menonton. Agennya PO Haryanto. Dengan mas siapa ini ya? Mas Nova. Mas, tiketnya naik berapa mas hari ini mas? Hari ini naik 30. Dan untuk besok antara 60-an. 60? Ya. Semua jurusan ya itu ya? Dari Muria ya? Iya, semua. Kecuali yang Bala Raja Merak nanti, nanti tinggal tambahin. Yang standarnya beden 230 tambah 60 berarti 190. Karena imbas BBM naik ya. Ini loh teman-teman, perang dari pemerintah ya. Ya tiba-tiba jam 2.30 atau 3.30 langsung dinaikin. Benar itu ya. Kalau mau perusahaan dengan menggunakan BBM solar ya ikut naik ya, kena imbasnya ini ya. Ini juga PO saya lah, ini juga langsung naik 50.000 iya, teman-teman. Semuanya nanti bisa kesepakatan dari semua otobus yang ada di Muria Raya itu kesepakatannya. Iya teman-teman. Oke, Mas Nova bisa minta nomor teleponnya ini bagi teman-teman yang mau pesen tiket PO Haryanto. Oke ya, untuk yang area Muria Raya khususnya Terminal Kudus, selain bisa menghubungi Pak Badi, juga bisa menghubungi saya, agen Ketung Waru. Untuk nomornya 0823-1334-6500 dengan nama Mas Nova, agen Ketung Waru. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Nova. Ini Agramas BM110 Malwahati. Ini tadi baru masuk, ada Bandung Express Jepara Bandung, lalu ada Agramas BM091 Baureno kalau tidak salah. Ada dua Nusantara NS91 Kudus Bandung, Rembang Bandung teman-teman. Dan Nusantara ini Rembang Daan Mogot, kelasnya super eksekutif, dengan seatnya ini electric seat. Ini ternyata Kalingga Jaya dengan julukan Dira, dengan kode A1 Jepara Ciledug. Di belakangnya ini ada efisiensi bus patas ini teman-teman. Startnya ini dari Jepara, Kudus, Semarang, dan akhir ke Cilacap. Di belakangnya ada Kalingga Jaya dengan julukan Kirana. Ini kelasnya suite class atau sleeper ini ya. Dengan julukan Kirana mengisi rute Jepara Pasar Kemis. Tepat azan maghrib ini teman-teman. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi teman-teman semua yang menjalankannya. Ini baru masuk Berlian Jaya dengan julukan Kingdom. Ini bus XPPJ Putra Pelita Jaya, kode 01 teman-teman, dengan julukan Kingdom. Ini juga ada Kencana dengan julukan Emily. Ini Emily teman-teman, PO Kencana. Hari ini PO Kencana belum ada kenaikan tiket ya. Gak tahu ya kalau besok, belum ada infonya ini. Ini baru masuk ada Berlian Jaya dengan julukan Sunan Kalijogo. Ini juga baru masuk Kencana. Ini double deckernya ya. Ini
baru masuk PO Haryanto 149 Maestro, teman-teman. Pernah mengisi line Malang ini terakhir. Dan sekarang kembali ke asalnya ya, Jepara Jakarta. Ini Agremas kembali BM 122 Nakula. Baru masuk nih BJU B71 Alex Ru. Ini Berlian Jaya tadi yang masuk dengan julukan Sunan Kudus, bukan Sunan Kalijogo ini ya. Kode 2A ke Poris ini, teman-teman. Bojonegoro Poris kalau nggak salah. Ini kembali masuk ada BJU B72. Ini juga baru masuk Berlian Jaya dengan julukan Alibaba. Baru masuk PO Haryanto 026 Salimna Tayu Doyong. Lalu ini baru masuk ya Kalingga Jaya dengan julukan Heidelberg, Jepara Ciledug. Ini baru masuk ada Berlian Jaya kode 04 Jepara Ciledug dengan julukan Belahan Jiwa. Ini baru masuk PO Nusantara Conqueror, disusul PO Haryanto 066 Baby Bu. Start awalnya ini Jepara, finish ke Cilengsi Bogor. Kembali masuk ada PO Santika dengan julukan Rinol Super Eksekutif 1 Jepara Lebak Bulus. Ini baru masuk PO Haryanto kode 047 Falta Del Entrega. Dan ini di sebelah kanannya ini ada PO Haryanto 140 Alfata Jepara Poris. Ini kembali masuk PO Haryanto kode HM120 New Mayoret Jepara Kampung Rambutan. Ini efisiensi berangkat menuju Cilacap. Ini ada yang masuk lagi, teman-teman. Yang pertama ada New Santika dengan julukan Lancer Jepara Jakarta. Lalu yang kedua itu Kalingga Jaya tapi gak kelihatan ya dari sini. Nah ini yang di belakang ya, Kalingga Jaya ini baru masuk untuk tadi Adinda, kodenya A1, berarti mengisi rute Jepara Ciledug. Sama seperti ini, teman-teman, Heidelberg ini Jepara Ciledug. Ini baru masuk ada Berlian Jaya. Lalu Berlian Jaya kembali kode 03 Tayu Ciawi. Kita yang depan tadi mengisi rute mana ya, tapi dengan julukan Sultan. Ini julukan Ken Arok. Ini baru masuk Santika Speedster 3D
Jepara Bogor Sukabumi. Ini baru masuk ada PO BJB58. Lalu disusul PW Rento 046 Bisma. Ini baru masuk kembali PW Rento KM156 Gladiator Sukolilo Parung. Kembali masuk 114 PO Haryanto Jepara Parung. Ini julukannya Raja Salman. Disusul PO Sahala dengan julukan Alavi Jepara Poris. Ini kembali masuk PO Haryanto kode HM070 dengan julukan Mokodo Tayu Ciledug. Lalu ada New Santika, ini Sweet Class dengan julukan Maybach Kudus Merah. Di belakangnya ada Tronton dari Berlian Jaya kode 2B. Kalau tadi Sunan Kudus 2A, ini sekarang 2B. Ini dengan julukan Jales Viva Jaya Mahe. Ini kembali masuk PO Haryanto 039 Bojonegoro Ciawi dengan julukan Margonda. Ini crashnya Al Isro 038. Ini Kalingga Jaya dengan julukan Dira berangkat. Di belakangnya ada PW Rento 169. Ini armadanya Mbah Yadi, Bojonegoro Bandung, Cadas Pangeran. Ini pemain jauhnya PO Bijau dengan julukan Grisman, Jepara Merak. Lalu disusul BC1 B70. Ini kembali masuk PO Haryanto ada Blue Sky 162 Bojonegoro Bogor. Ini Kalingga Jaya sleeper bus. Berangkat menuju Pasar Kemis. Kembali masuk, ini ada New Santika kode 06 Roti Foam. Ini berangkat Heidelberg C01 Jepara Ciledug. Ini juga Adinda berangkat A1 Jepara Ciledug. Di belakangnya ada New Santika Dogma kode 08. Lalu ada Salah Anajwa.
Ini baru masuk ke The Business Class Bar Solid New Santika SE05 Jepara Poris Pelawat. Ayo Haryanto Mokodo berangkat. Disusul ada New Santika baru masuk SE3 Jepara Ciawi dengan julukan Rawwell. Ini seat social distancing 111. Tepat jam 7 teman-teman, Terminal Jati Kudus. Ini PO Haryanto ini berangkat 016 Estrella del Norte. Ini pasukan wayang ya. Ada 074, 169 ini berangkat semua. Masih tersisa saya, Santika dan Kencana. Oke teman-teman, sekian dulu video hunting bus kali ini di Terminal Jati Kudus. Terima kasih sudah mensupport channel YouTube Emil Mahendra, karena hari ini saya berhasil mendapatkan 1000 subscriber dan insya Allah akan pengajuan monetisasi channel YouTube saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport dan menonton video tayangan YouTube saya. Semoga menjadi manfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.